Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, hadirin yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Kemudian salawat dan salam semoga dilimpahkan Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga, sahabat-sahabat serta siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari akhir nanti. Makana lil musyrikin ay ya'muru masajidallah. Tidaklah orang-orang musyrikin itu akan memakmurkan masjid-masjid Allah. Syahidina ala anfusihim bil kufri. Dalam keadaan memberi kesaksian atas diri mereka dengan kekufuran. Ulaika, mereka itu habitat a'maluhum, hilang lenyaplah pahala amalan mereka. Wa finnarihum khalidun, dan di dalam neraka mereka akan abadi. Innama ya'muru masajidallah, orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah man amana billah, siapa yang beriman dengan Allah. Wal yaumil akhir, dan hari akhir. Wa aqamas salah, mendirikan salat. Wa ataz zakah, membayar zakat. Wa lam yakhsha illallah, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan mereka itulah yang akan menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk. Aja'altum siqayatal haji, apakah kamu menjadikan orang yang memberi minum kepada jamaah haji. Wa imaratal masjid al haram, dan yang memakmurkan masjid haram itu. Kaman amana billahi, sama seperti orang yang beriman dengan Allah. Wal yaumil akhir, dan hari akhir. Wa jahada fi sabilillah, dan berjihad pada jalan Allah. La yastawuna indallah, mereka tidak sama di sisi Allah. Wallahu la yahdil qawmaz zalimin, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Sadaqallahul azim, maha benar Allah yang maha agung. Hadirin berbahagia, para pemirsa di TV. Dulu Nabi Ibrahim alaihissalam terpaksa meninggalkan negerinya di Babilonia karena penduduk di negeri itu menyembah berhala, dan Nabi Ibrahim kemudian menghancurkan patung-patung berhala yang ada di tempat penyembahan mereka, sampai akhirnya Nabi Ibrahim dihukum, dibakar. Kemudian Nabi Ibrahim atas perintah Allah pergi ke suatu lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhannya, biwadin ghairi dzi bar'in dzi zar'in, yang waktu itu disebut Bakkah, ya, kemudian berkembang menjadi Makkah. Membawa ke sana istri dan putranya Ismail. Lalu orang-orang pada datang ke sana dan kemudian tinggal di situ setelah ada sumur Zam-Zam. Kemudian setelah
itu Nabi Ibrahim kembali ke Mekah, kemudian mendirikan Ka'bah. Dan akhirnya Ka'bah dijadikan sebagai pusat peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Nabi Ibrahim meninggal dunia, diteruskan oleh Ismail. Ismail meninggal, diteruskan oleh keturunannya yang kemudian menjadi bangsa Arab yang disebut dengan Al-Arab Al-Musta'ribah. Tapi lama-lama datanglah berhala 1-2 dari luar. Akhirnya tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, di Ka'bah itu sudah ada 360 berhala. Padahal nenek moyang mereka, yaitu Nabi Ibrahim, justru diusir, dibakar, dan pergi ke Mekah di negeri yang belum ada orang sama sekali, mendirikan Ka'bah, menjauhi berhala-berhala. Kok malah anak cucunya, keturunannya bawa berhala yang lebih banyak lagi, sampai 360 berhala. Masing-masing suku punya berhalanya sendiri-sendiri, sehingga kita bisa bayangkan Ka'bah itu penuh dengan berhala yang sebagian di dalam, sebagian lagi di luar. Jadi apa yang diperjuangkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam pada masa yang lalu kemudian hilang, ya. Walaupun sebahagian dari ritual ibadah yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim masih ada, seperti haji, tapi sudah bercampur dengan kemusyrikan dan kejahilian. Itulah kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari cucu atau keturunan Nabi Ibrahim sendiri, artinya dari kalangan mereka sendiri, diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali membersihkan, ya, rumah Allah, Baitullah itu, dari berhala-berhala. Maka pada tahun ke-8 Hijriah, seperti yang sudah pernah kita bahas dulu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kaum muslimin dapat menaklukkan kembali kota Mekah dan membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala itu. Lalu pada tahun ke-9 Hijriah turunlah ayat dari surat At-Taubah ini yang menyatakan bahwa orang-orang musyrikin tidak boleh lagi berada di Masjidil Haram, di Tanah Suci, dan tidak boleh lagi melaksanakan ibadah haji. Yang ayat itu atau surat itu diperintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menyusul Abu Bakar yang menjadi Amir Rohat, mengumumkannya di Tanah Suci atau di Arafah dan juga di Mina. Sehingga pada tahun ke-10 tatkala Mekah betul-betul bersih dari kaum musyrikin, baru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah haji yang pertama dan sekaligus yang terakhir. Tatkala perang Badar selesai, kemudian di antara tawanan perang itu ada Abbas bin Abdul Muttalib, ya, paman dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga paman dari Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah Abbas ini tertangkap, ya, Ali, ya, katakanlah mencelanya. Kenapa Abbas mau berperang, memerangi saudara sendiri, paman memerangi ponakannya? Ya, Nabi Muhammad kan ponakannya Abbas, Ali bin Abi Thalib juga ponakannya Abbas. Kenapa Abbas mau ikut berperang memerangi keturunannya sendiri? Tapi kemudian
menurut cerita Ibnu Abbas, ya Abbas menjawab bahwa kalian jangan menghilangkan sama sekali jasa kami. Ya. Jadi walaupun dia belum masuk Islam, tapi kami Abbas bin Talhah bin Syaibah berjasa, telah banyak berbuat jasa. Jangan kalian lupakan sama sekali. Jasa apa? Ya, kamilah yang memakmurkan Masjid Haram itu. Kamilah yang memakmurkan Masjid Haram. Kamilah yang menjamu jamaah haji. Kami yang memberi makan. Kami yang memberi minuman. Dan kami yang memegang kuncinya. Tapi tetap musyrik. Nah, itu yang dikatakan oleh ayat ini. Maka nalil musyrikin ayya'muru masajid Allah. Tidak mungkin orang musyrik itu memakmurkan masjid. Karena masjid tempat beribadah hanya kepada Allah semata-mata. Sedangkan mereka musyrik. Bagaimana mungkin melakukan dua hal yang bertentangan sekaligus? Satu sisi memakmurkan masjid, dalam hal ini Masjid Haram, tapi dalam satu sisi mempertontonkan kekufuran mereka. Enggak bisa diterima. Enggak masuk akal itu. Terjadi kontradiksi, ya, tanakut. Harusnya yang memakmurkan masjid itu orang yang benar-benar beriman. Maka na lil musyrikina ayya'muru masajidallah, gitu. Makanya surat At-Taubah ya menyatakan mulai tahun ini tidak ada lagi orang musyrik di sana. Memang betul secara tradisional ya Bani Abd Manaf mengurusi Masjidil Haram, mengurusi haji, menjamu jamaah haji, menyiapkan minumannya. Dan Talhah bin Syaibah turun-temurun dari keluarganya memang yang dipercaya, diberi kehormatan pegang kunci Ka'bah, ya, kunci pintu masuk ke dalam Ka'bah. Tapi mereka musyrik. Maka nalil musyrikina ayya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufri. Kalau mereka menganggap itu amalannya yang pantas diucapkan terima kasih, pantas dibalasi, Allah mengatakan habitat a'maluhum. Enggak ada gunanya. Habitat, hilang semua amal mereka itu. Didel semua. Tidak ada gunanya. Nanti di akhirat, tempat mereka di neraka. Wa fin nari hum khalidun. Siapa yang sebenarnya memakmurkan masjid? Nah, ayat selanjutnya, innama, ada adatul hasri, ya. Hanya yang betul-betul akan memakmur masjid itu hanya innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Orang yang memakmurkan masjid itu dalam ayat ini disebut lima syaratnya. Satu, beriman dengan Allah, bertauhid, beriman dengan Allah tapi beriman juga dengan berhala-berhala enggak bisa, beriman dengan Allah tapi di luar masih melakukan kemusyrikan, itu bukan orang yang memakmurkan masjid. Apa artinya dia ke masjid? Jadi orang yang memakmur masjid pertama adalah orang yang bertauhid dan menjaga tauhidnya itu, tidak melakukan kemusyrikan, baik musyrik kecil, syirik kecil, apalagi syirik besar. Harusnya tidak percaya lagi dengan mantra-mantra tenung, tidak percaya dengan ramalan-ramalan. Ini kok di dalam masjid kok nanya ramalan? Enggak lagi tawasul ke kuburan, ya. Tidak lagi mengkeramatkan benda-benda.
Kalau masih berlangsung, berarti dia melakukan dua hal yang berlawanan. Kayak orang musyrikin lagi, tanakut. Satu sisi rajin ke masjid, satu sisi syahidina ala anfusihim bil kufri. Iman. Nomor dua, orang yang mendirikan sholat. Bagaimana mungkin pengurus takmir enggak pernah sholat ke masjid? Iya kan? Kalau kita di sini kan istilahnya udah betul tuh, takmir masjid, memakmurkan masjid. Ya. Jadi takmir itu bukan pengurus sebenarnya. Harus ditambah pengurus takmir masjid. Kalau takmir masjid saja baru memakmurkan masjid. Tapi kalau pengurusnya baru disebut pengurus takmir masjid. Tapi kalau kita di sini enggak, pakai pengurus takmir saja ya. Ya sudah dipahami gitu. Jadi harusnya yang jadi takmir masjid itu orang yang rajin ke masjid. Orang yang mendirikan salat, wa aqama shalah. Kalau dia tidak salat, bagaimana dia bisa memakmurkan masjid? Nah, tidak hanya salat tapi juga membayar zakat, wa ataz zakah. Jadi yang memakmurkan masjid orang yang kalau hartanya sudah cukup satu nisab, dia taat, rajin membayar zakat. Walam yakhsha illallah. Orang yang mentalnya itu tidak takut apapun, tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yakhsha illallah. Lalu Pak Amin Rais pernah ditanya pada zaman reformasi, kenapa Pak Amin enggak ada takutnya? Seperti Pak Amin tidak punya urat nadi takut, enggak ada. Pada zaman kekuasaan Orde Baru sangat kuat, Pak Amin berani menyuarakan suksesi sebuah keharusan. Apa rahasianya supaya kita juga jadi pemberani, tidak penakut? Nah, Pak Amin menjawab, rahasianya rajin ke masjid. Ya, rahasianya itu rajin ke masjid. Kalau ingin jadi pemberani, rajinlah ke masjid. Karena dalam Al-Quran dinyatakan, hanya orang yang memakmurkan masjid yang tidak takut apapun kecuali kepada Allah. Walam yakhsha illallah. Jadi, kalau ingin berani, berani menegakkan kebenaran, bukan berani korupsi. Bukan berani berbuat maksiat, tapi berani menegakkan kebenaran, berani menentang kemungkaran, berani amar ma'ruf. Itu Al-Quran mengisyaratkan caranya adalah dengan rajin ke masjid. Walam yakhsha illallah. Nah, di masjid ya ruhnya, spiritualnya terasa terus. Dia selalu berjamaah. Ya, setan juga lebih berani kepada orang yang sendirian daripada yang berjamaah. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa inna syaitana dzibul insan. Nah, hadis riwayat Imam Ahmad dari Mu'adz bin Jabal. Inna syaitana dzibul insan kadzibil ghanam. Syaitan itu serigalanya manusia, sama dengan serigala menerkam binatang, kambing, domba. Ya'khudhus syatal qasiyah wan nahiyah. Serigala itu akan menerkam domba yang menyendiri, yang menyisih dari gerombolannya. Oleh sebab itu, fa'iyakum wasyi'aba, jauhilah menyendiri. Wa'alaikum biljamaah, hendaklah berjamaah. Wal'amah, bergaul dengan orang banyak. Wal'masjid, dan datang ke masjid. Jadi orang yang sering ke masjid, ya setan juga enggak berani ganggu. Ya, karena di masjid ramai. Tapi kalau yang suka salat sendirian, telat-telat lagi.
di ujung waktu, itu setan berani dia, itu sasaran empuk tuh gitu. Ya. Digoda dikit lagi enggak sholat dia. Itu aja sudah di ujung waktu sholatnya. Tapi kalau orang yang segera ke masjid, ya bahkan mungkin dia yang menyiapkan sholat, ya setannya juga mikir juga dia.